Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, Polda Metro Jaya masih memburu pelaku mutilasi wanita hamil yang terjadi di Cikupa, Tangerang, Banten. Dari hasil tes DNA korban, polisi berhasil mengungkap identitas pelaku dan kini pelaku masih dalam pengejaran petugas. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku mutilasi di Tangerang, Banten. Dari hasil uji tes DNA oleh tim DVI dan Bidokes Polda Metro Jaya, terkuak identitas serta hubungan antara pelaku dengan korban. Hasil uji tes DNA ini sekaligus menguatkan dugaan pelaku mutilasi berinisial AG yang sejak awal dikaitkan dengan kematian NA. Polisi menyatakan dugaan sementara pembunuhan ini bermotif asmara. Kini AG masuk dalam daftar pencarian kepolisian. Polda Metro Jaya masih terus mencari pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan sadis tersebut. Jejak-jejak pelarian Agus terus diburu hingga ke Sumatera Selatan. Ya, identitasnya sudah kita ketahui. Nah, sekarang kan tinggal kita berusaha untuk melacak, memburu daripada yang bersangkutan. Nah, doa restunya supaya kita bisa menangkap yang bersangkutan sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.